Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mari kita sama-sama mendoakan semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezeki, serta dijaga dan lindungi dari segala gangguan-gangguan jin, sihir, santet, puluh guna-guna, pelet, dan sejenisnya. Kepada saudara-saudaraku sekalian yang hari ini masih diberikan ujian-ujian penyakit lahir dan batin, medis dan non-medis, jasmani dan rohani, penyakit-penyakit yang sampai hari ini belum diketahui dan dia diagnosa apa jenis dan bentuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita tersebut tanpa menyisakan bekas sedikit pun. Oke? Dalam kesempatan sesi kali ini, saya akan melakukan terapi ruqyah seorang jamaah yang ada di YouTube yang berasal dari Sumatera, yaitu Aceh. Ya, yang mana beliau mengalami problem penyakit yang luar biasa, sama dengan penyakit-penyakit jamaah yang sebelum-sebelumnya. Tetapi ini memiliki nilai keunikan yang berbeda. Di antaranya, beliau ini memiliki penyakit yang sering dirasakan setelah Lebaran Idul Fitri tahun ini, ya, kemarin. Beliau merasakan ada perubahan yang drastis pada fisiknya. Beliau sering sakit kepala, sering sakit bagian tengkuk, pundak, sering sakit bagian dada, ya, sesak. Perutnya sering terasa nyeri, bahkan dari hari ke hari perutnya ini kembung, membesar, ya. Seperti layaknya orang yang sedang hamil. Termasuk juga di bagian tangan dan kaki beliau. Nah, ada hal yang lebih signifikan lagi atau yang urgent, yakni beliau sering mengalami mimpi buruk. Di antaranya mimpi dikejar-kejar makhluk yang menyeramkan, ya, diajak untuk berhubungan intim, ya, dengan laki-laki yang tidak dikenalnya di dalam mimpinya. Kemudian beliau pun sering mengalami fenomena, ya, yang asing, yang aneh di dalam rumahnya. Banyak binatang-binatang ataupun benda-benda yang beliau temukan. Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah menyaksikan video-video yang ada di channel Quranic Therapy, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan dengan channel ini, sehingga beliau mengalami satu hal yang bisa dikatakan sebagai satu ma'unah dari Allah, di mana ketika beliau mendengarkan video-video kami, beliau mengeluarkan muntah, ya, berupa rambut, bahkan ada beberapa paku, ya, yang muncul di area rumahnya, dan juga beberapa benda-benda asli yang lainnya. Oke, mari kita dengarkan testimoni dari beliau. Mudah-mudahan kepada jamaah sekalian yang memiliki penyakit yang serupa atau bahkan ingin mengobati dan memberikan terapi kepada dirinya atau keluarganya atau bahkan rumahnya, tempat usahanya, insyaallah mudah-mudahan dengan mengikuti ruqyah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala penyakit-penyakit kita lahir dan batin. Oke? Siapkan jamaah sekalian, diri kita, keluarga, bersama sahabat atau siapa saja, ya. Nanti kita akan mendengarkan bersama-sama dan melakukan terapi berjamaah, ya, bersama rekan-rekan, sahabat, keluarga-keluarga kita dari penjuru Nusantara, dari berbagai negara. Oke? Saya akan hubungi beliau. Alhamdulillah sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, ini Ibu, mohon maaf. Ya, mohon maaf, ini kita bersama dengan jamaah yang ada di YouTube nih, ya. Dari berbagai wilayah dan negara, ya. Dari Sabang sampai Merauke, ya. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, di Singapura, yang ada di Brunei Darussalam, ya. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, ya, yang ada di Arab Saudi, di Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, yang ada di Thailand, Filipina, di Amerika, Kanada, Australia, Belgia, India, Pakistan, Bangladesh, Korea, Taiwan, Hong Kong, ya, dan berbagai negara-negara yang lainnya, Ibu, ya. Oke, jamaah sekalian, Ibu, silahkan memperkenalkan diri, ya. Kemudian berikan testimoni apa, dan insya Allah kita bersama-sama melakukan terapi ruqyah, ya.
melalui video call ini. Ayo, silakan Ibu perkenalkan siapa dan dari mana asalnya dan apa keluhan-keluhannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haliza, asal saya Riau. Sekarang saya tinggal di Aceh Langsa. Setelah saya melihat video-video Ustadz dari Kurani Terapi di YouTube, saya merasakan keajaiban. Di kedai saya keluar paku, habis di rumah saya keluar tanah kuburan, batai besi, boneka buat dari daun pisang. Di saya, kereta saya juga di pisang kutet. Sepeda mobil saya juga di santet. Saya nabrak gede orang, habis itu perut saya besar, saya muntah darah. Habis itu rambut keluar dari pita saya, jarum keluar dari kepala saya. Subhanallah ya Allah. Yeah. Setelah saya melihat video ini, semuanya kelihatan dan ditunjukkan kepada Allah. Nama saya bisa sembuh. Iya. Yeah. Oke, Ibu, boleh diceritakan kepada jamaah kronologis atau awal-awal Ibu merasakan sakit itu mulai kapan, Ibu? Mulai sakit, kemudian perut membesar, dan kemudian merasakan perubahan pada fisiknya mulai kapan? Boleh diceritakan. Setelah lebaran Idul Fitri, saya merasakan sakit, mual-mual, muntah-muntah, seperti orang hamil, perut saya besar, tetapi saya tidak hamil. Setelah itu, saya menyadari bahwa saya disantet. Hubungan saya dengan suami saya marah-marah aja, sering berantem, mimpi buruk. Dan di rumah saya ditanami santet-santet supaya saya pindah dari sini. Karena jualan saya laris, mereka mengganggu saya. Oke. Nah, Ibu, setelah lebaran itu perut membesar itu berapa sebesar apa perut Ibu membesar itu? Apakah perubahannya tiba-tiba atau bertahap membesar perutnya itu, Bu? Bertahap. Selang 3 hari membesar. Seperti orang hamil 4 bulan. Iya. Hamil. Oke. Setelah Ibu melakukan terapi ruqyah mandiri, Ibu apa yang dirasakan? Itu perutnya kemudian bagaimana? Mengeluarkan apa, Ibu? Perut saya seperti ditarik-tarik dari belakang, ditarik-tarik, habis itu muntah, keluar rambut. Keluar rambut dari perutnya ya? Iya. Masya Allah. Terus apa lagi, Ibu? Yang keluar dari perutnya apa lagi? Darah. Terus? Di kepala saya kayak ditarik jarum, kayak keluar jarum, tapi jarumnya nggak kelihatan, tapi terasa keluar. Oke, Ibu ya. Semoga Allah berikan kesabaran ya, menghadapi ujian-ujian hidup ya. Ya, apapun jenis ujian kita itu adalah ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami ini, Bu ya. Oke, jamaah sekalian, Ibu siap untuk diruqyah ya, dan jamaah sekalian siap untuk meruqyah dirinya ya. Ikuti saya, Ibu ya. Mari sama-sama bersama jamaah ya. Siapkan biasa kresek plastik atau baskom ya. Ya, Ibu sudah siap airnya, Bu ya. Air untuk diminum, air untuk nanti kita lakukan ruqyah rumah ya. Kalau bisa air sebaskom dengan garam segenggam ya, Bu ya, untuk nanti kita percikkan ke kamar tidur, ke ruang tamu ya, ke kedai kita ya, yang punya kedai, tempat usaha, ataupun area-area di mana diindikasikan di situ ada buhul-buhul sihir ya. Sudah siap, Ibu ya, bersama jamaah ya. Mari sama-sama jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah hancurkan segala sihir santet puluh guna-guna ataupun buhul-buhul sihir ya, yang berkaitan dengan kedai, usaha kita, tempat tinggal kita atau rumah, ataupun sihir-sihir yang berkaitan dengan perusak atau penghancur rumah tangga, atau bahkan sihir-sihir yang berada di area perut, rahim, dan di tempat-tempat yang lainnya. Oke, Ibu ya, sama-sama kita berdoa. Pejamkan matanya, Ibu. Jamaah sekalian, pejamkan matanya. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا قوي يا متين يا غفار Ampunilah dosa-dosa hamba, ya Rab. Semua kesalahan-kesalahan hamba selama ini. Dosa-dosa berupa ucapan ataupun perbuatan. Dosa-dosa yang hamba sengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Dosa-dosa masa lalu hingga saat ini. Dosa-dosa masa lalu hingga saat ini. Ampunilah hamba, ya Rab. Apabila hamba banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Apabila hamba banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Senantiasa jauh dari perintah-perintah-Mu. Senantiasa jauh dari perintah-perintah-Mu. Melanggar segala larangan-larangan-Mu. Melanggar segala larangan-larangan-Mu. Memohon ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Sehatkan diri hamba. Lahir dan batin. Jasmani dan rohani. Apabila di dalam diriku ini ada penyakit-penyakit yang sifatnya gangguan-gangguan jin, sihir-sihir kiriman, santet teluh guna-guna, dan sejenisnya. Hamba mohon ya Rab, angkat dan hilangkan ya Allah, hancurkan buhul-buhulnya, musnahkan segala ikatan-ikatannya yang ada di tubuhku, segala pengaruh-pengaruhnya yang ada pada kedai ataupun tempat tinggalku. Kembalikan ke asalnya ya Allah. Kembalikan kepada pengirimnya ya Rab. Kembalikan kepada orang yang mengirimnya atau siapapun yang bekerja sama dengannya ya Allah. Dengan ridho dan kuasamu hamba memohon. Semua sihir-sihir, santet teluh guna-guna, hancur hari ini ya Rab. Yang ada di kepala hamba, yang ada di dada dan di pundak, yang ada di perut, semuanya keluar ya Rabbal Alamin.
Ayo baca Al-Ikhlas Falak An-Nas semuanya. Letakkan ibu. Putar ya. Tahan. Pegang perutnya, pegang perut dadanya, diputarkan. Kita sama-sama baca Al-Ikhlas Falak An-Nas. Ayo jamaah sekalian, putarkan tangannya di perutnya pelan-pelan sambil baca Al-Ikhlas Falak An-Nas. Sama-sama Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Putarkan perutnya, ibu, bapak sekalian, jamaah. Putar perutnya terus, dadanya putar dengan tangannya. Pejamkan matanya, dengarkan. Putar perutnya, diputar tangannya. Muntahkan, muntahkan. Keluarkan lewat mulut semuanya kalau pengen muntah. Ukhruj. Ukhruju jami'nya ma'syarul jin. Oke, dibantu bapak di belakang dari belakang, dari belakangnya ditarik ke atas, tarik ke atas. Oke, dari belakang, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wahai jin. Eh, kamu jin dari mana kamu? Eh? Keluar semuanya yang ada di kepala. Ukhruj. Ukhruj ila Allah yang ada di kepala. Ya, Pak, dipegang kepalanya, Pak. Ditepuk-tepuk kepalanya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang merasakan sakit kepala, ditepuk kepalanya ya. Tepuk kepalanya. Wahai jin yang ada di kepala, semuanya keluar. Ya, bol-bol sihir, jarum, rambut semuanya keluar. Pegang kepalanya, Bu, turun. Turun ke wajah, ke mukanya, turun ke muka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala tadhfur. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِأَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن وجن زوم جن فاسد جن كفر segala sihir-sihir kiriman santet teluh kembali kamu ke asalmu, kepada pengirimmu, dukun-dukun, tukang sihir yang ada di kepala, di pundak, di dada, di perut, yang ada di kemaluan, yang ada di rahim, di tangan, di kaki, semuanya keluar. Ukhrij ya Allah. Ukhrij. Semuanya keluar. Kembali ke asalmu. Ya ma'syarul jin. Wahai jin zalim, jin fasik. Ukhrij. Ya adu Allah. Keluar semua wahai musuh-musuh Allah. Kembali ke asalmu. Kembali. Keluar semuanya. Keluar. Keluar semuanya. Ukhrij. Yang ada di kepala. Hah? Kamu santet-santet teluh guna-guna. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu, kalau kamu jin yang disuruh, diperintahkan, maka kamu bodoh. Kenapa bodoh? Disuruh kepada keburukan, ketahuilah. Ya, kamu dengerin, wahai jin, jin zalim, jin fasik, jin kufur. Kalau kamu muslim, jin muslim tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tubuh Bani Adam, mempengaruhinya, mengganggunya, bahkan menyakitinya. Apa yang kamu lakukan satu dosa besar, wahai jin. Satu dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Oleh karena itu, aku perintahkan kamu, kalau kamu muslim, masuklah kamu ke dalam Islam yang kafah, jadilah jin muslim yang taat. Kembalilah kamu, ya, ke asalmu bersama jin-jin yang beriman. Ya? Kamu ucapkan syahadat dulu. Kamu keluar. Syahadat, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat, kamu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tiada Tuhan. Bahwa tiada Tuhan. Yang disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Ayo, ya, ajak pasukan-pasukanmu wahai jin, kembali ke asalmu, kembali kepada keluargamu yang ada di kepala. Pegang perutnya, pegang perutnya, dari perut kamu keluar, dari perut, perut, pegang perutnya, pegang perut, 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 dari perut, pegang perut, perutnya, dari perut ke atas, tarik, ya, tarik ke atas. Ayo, kamu keluar. Allahu Akbar. Muntahkan lewat mulut semuanya. Kerjaan Allah. Keluar. Dari perut naik ke dada. Ke mulut. Semuanya keluar. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Wal-Quranil Majid. Bal-ajibu anja'ahum munzirun minhum. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أيها الجن سمعوا
Yang ada di kepala, tarik, tarik. Kepala ke muka, ke wajah, tarik ke atas. Dari kepala, tarik ke muka, ke kening, ke kening, ke kening. Ayo, terus. Keluar, lewat mulut, lewat mulut. Kazzabat qabla qawm Nuhin wa ashabur ra'si wa samud wa adu wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qawmu tubba' kullum kazzaban rusul fahakka wa'id. Afa'ina bil khalqil awwal, afa'ina bil khalqil awwal, bal hum fi labsin min khalqin jadid. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يا معشر الجن semuanya, wahai jin zalim, jin fasik, jin kufur yang ada di kepala semuanya, ditepuk Pak, ditepuk pundaknya, ditepuk pundaknya, ditepuk pundaknya. Jamaah sekalian, tepuk pundaknya ya, kita berdoa ya, pegang ya tangannya. Ibu coba lihat saya, Bapak Ibu sekalian jamaah, tangannya letakkan ke mulut, tangan ya, tangannya ikuti saya. Ya Allah, jadikanlah tanganku ini sebagai pedang yang sangat tajam dan panas, pedang sangat tajam dan panas, yang akan menghancurkan dan juga menghancurkan sihir-sihir, sihir-sihir, buhul-buhulnya, buhul-buhulnya, semua jin-jin dan jin-jin yang ada di tubuhku, ya Rabb. Amba mohon izinmu, ridhamu, hancurkan ya Allah. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ibu, tiupkan bapak-bapak jamaah sekalian, tiupkan. Ya, kita mulai sekarang. Bagian yang sakit di kepala sembelih, Pak. Disembelih, digosok-gosokkan, sembelihkan, sembelih. Ya. Ya, semuanya, sembelihkan yang bagian sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang terasa sakit di bagian kepala, pundak, ya, di dadanya, di perutnya, sembelih. Sembelih jinnya semuanya. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya tanqafu ma yafiqun fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى وجن ظالم نفاسك كمان يقول اخرج إلى الله yang ada di tenggorokan ya pegang dadanya pegang ya yang sering sesak dada pegang dadanya oke berdoa ya Allah keluarkan semua jin zalim yang ada di dadaku yang bikin sesak semuanya keluar tarik ke atas muntahkan tarik Allahu akbar keluar semuanya لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا جماعة sekalian pegang keningnya ibu bapak semuanya oke berdoa kepada Allah ya Allah semua jin-jin yang ada di keningku di mataku di wajahku semuanya ya Rob keluarkan lewat muntah keluarkan ya Allah lewat mulut lewat keringat lewat pori-pori kulit lewat jalur 9 lubang yang ada pada diriku semuanya wahai jin semuanya yang ada di kening di mata di wajah semuanya keluar tarik ke bawah tarik, muntahkan ke bawah. Muntahkan. Dibuang. Nah. Keluar kamu. Keluar. Wahai jin zalim nifasik. Cuma ikut. Keluar. Ukhrij Allah. Ukhruju ya ma'asyarul jin. Wahai musuh-musuh Allah. Keluar sama kalian. Kembali ke asalmu. Jangan kau mengganggu. Kalau kamu mengganggu, maka kamu akan mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Oke, kamu akan terbakar. Keluarlah. Kamu akan dibakar oleh Allah melalui azabnya. Melalui ayat-ayatnya dan doa-doa. Oke, bu ya. Oke. Ya. Stop. Ibu, alhamdulillah, bismillah. Ibu, apa yang ibu rasakan ya? Ada terasa keluar sesuatu, Bu? Ada, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Apa ada yang... Darah, Pak Ustaz. Apa lagi yang keluar? Rambut keluar? Ada rambut? Gak ada, cuma darah sama air. Alhamdulillah, bismillah, ta'ala. Oke, Bu, ya, alhamdulillah. Ibu rasakan sekarang apa perasaannya? Lebih enteng, lebih ringan, atau apa? Lebih ringan ya? Alhamdulillah, bismillah. Oke, alhamdulillah. Ibu, airnya tadi yang di depan kamera. Oke, sekarang kita berdoa ya. Sama-sama ya. Jamaah sekalian kita berdoa. Oke, sama-sama berdoa ya. Letakkan di depan kameranya. Didekatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من غضب عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين يحضرون إني أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وأمة ومن كل عين لامة أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيكم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامي الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المعلى الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودع كديننا وبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم فضل أيام فيك نفيك وإياتك وجوارك من كل وباء والبلاء ومن كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قادر اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأيضا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة إلى ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إبو Jamaah sekalian, bapak-bapak yang ada di seluruh wilayah Nusantara ataupun berbagai negara, ayat yang tadi depan kamera, bacakan ayat kursi sebanyak 7 kali. Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Fatihah 7 kali. Ya, ibu ya, setelah ini ya bacakan ya. Ditiupkan, setiap membaca tiupkan dengan ludah kecil. Ya, setelah itu kita minum. Yang diminum harus diminum. Yang untuk rumah, kedai, tempat usaha dipercikkan ke tempat kedainya atau tempat usaha, toko, warung dan sejenisnya. Oke, Bu ya. Ibu sudah pernah mempercikkan ke kedai, toko? Apa yang Ibu rasakan, apa Ibu yang rasakan, Bu, setelah dipercikkan air ruqyah? Pernah? Pernah enggak, Bu? Pernah. Apa yang terjadi? Kepala saya sakit sama pundak saya. Heeh, terus ada tercium bau sesuatu enggak, Bu? Bau apa? Bau angus. Oh ya, di sekitar kedai, rumah? Iya, rumah, kedai. Ada seperti apa? Bau hangus apa? Daging terbakar atau ban terbakar? Bau hangus daging terbakar. Ashallah. Masya Allah. Ya, ya itu Bu ya. Lakukan lagi nanti setelah ini. Jamaah sekalian juga boleh lakukan di tempat kedai yang biasa kita tempati usaha ya. Warung, toko atau sejenisnya. Insya Allah. Ya. Ibu, demikian dulu ya. Pamit ya. Ya, lakukan terapi ruqyah mandiri jamaah sekalian di rumah masing-masing. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa lemah. Jangan takut kepada dukun-dukun sihir, santet teluh guna-guna, jangan pernah takut kepada siapapun, takutlah hanya kepada Allah ya. Sesungguhnya syaitan itu lemah tipu dayanya ya. Jangan kena pina takut, jangan ada rasa khawatir. Yakinlah bahwa Allah senantiasa menjaga dan melindungi hamba-hambanya yang mau berdoa dan meminta pertolongannya. Oke, demikian Ibu ya. Pamit dulu ya. Iya, Ustaz. Oke. Ya, Ustaz. Ya, semoga sehat, Allah sembuhkan ya. Ya. Segala penyakit-penyakitnya Allah angkat ya. Oke, Ibu ya. Demikianlah jamaah sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ibu ya. Oke. Salam buat keluarga semua. Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.